Lakukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena malam ini malam, jadi selamat malam. Sehat selalu ya buat teman-teman, dan terima kasih yang selalu mampir di channel saya di Bapak. Dan kali ini kita lanjutkan video yang kedua setelah tadi kita pemotongan untuk membuat soliter untuk cupang. Nah, ini sekarang adalah proses pengeleman atau apa tadi namanya? Penyilikonan. Oke, langsung aja kita lihat. Ini ukurannya adalah 13 kali 30. Tinggi 20. Biasa dikasih isolasi kertas. Oke. Dibuat itu apa namanya lebih, ini kan 13 cm nih yang bawahnya belum potong ya. Hah? Dilebihin iya, dibeliin 1 cm 1 cm berarti 32 oh gini ya kan Pak Nujian ngambil luar itu. Itu 14 kan? Berarti 16. Ini yang dari ujung sini. 16. Satu. Iya. Oh, 11. Ya pokoknya 11. Penggarisnya keren. Udah di bawahnya dikasih ya, peniting lah ini. Gua enggak bisa ya pokok gitu giniin. Krek, meretek-retek-retek. Astagfirullahaladzim. Kenapa kan gua? Cepat banget sih. Darah. Kenal lagi. We'll be right back.
pintar bener. Gue gitu loh. Perkiraan aja, orang nggak ada dewan juri. Setengah. Kira-kira aja. Setengah. Ini mah buat foto doang, Pak. Jadi ada terasnya. Apa? Masukin yang ini. Ini yang keren banget ini. Terus sama yang ini. Ini yang bisa dibilang agresif. Ini jangan-jangan jantan sama jantan. Kemarin itu kalau nggak salah, ciri-ciri jantannya itu agak panjang badannya, lebih panjang daripada yang betina. Ini juga sama, ini aku pikir juga, aku rasa juga agak panjang. Jadi kita akan lihat ya. Seperti apa? Dia akan masuk ke kandang baru. Cupang kita sehat ya, dan
buat teman-teman yang mempunyai budidaya peternak, mudah-mudahan lancar ya, bagus-bagus ikannya. Dan kalau misalnya ada yang mau berbagi dengan saya, boleh ya, karena cupang-cupang saya ini banyak ini, itu saya nggak ada yang beli ya, saya dikasih sama teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, ada Ruben, terus kemudian Mat Item, terus kemudian ada Emma, ada Kubil, dan temennya Kubil ini yang ngasih ya, Kubil hanya perantara aja ya. Terima kasih ya. Terus kemudian juga ada si kembar ini dari Pekalongan, keponakannya Tempe. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau berbagi lagi dengan saya, ditunggu ya dengan tenang hati ya. Menabung gratisan, nggak apa-apa ya. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke buat teman-teman, silakan like, comment, share, dan subscribe gratis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.